pengelolaan layanan ini. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bapak pemerintah daerah yang telah membantu kami juga. Jadi kami bermohon juga Pak. Jadi ini kami membutuhkan apa musala atau tempat pengajian anak-anak. Gitu kan. Nah, dan pengerukan jalan ini sampai ke sungai lebih kurang ya 90 meter gitulah. Ya, jadi untuk tambah lagi gitu. Ya. Jadi selama ini buat peran nelayan di sini gimana Pak belakangnya? Ya sekarang ya, memang dekat di apa di lokasi memang di apa di pantai Kuala Bau sana. Oh di Kuala Bau. Ya. Jadi jauh dari tempat lokasi ini Kuala Bau berapa Pak? Lebih kurang dua ada kilo. 1,5 kilo itulah lebih kurangnya. Jumlah di sini berapa semua Pak? Berapa kakak? 50 kakak. 50 kakak. Sudah berisi semuanya? Ya, insya Allah. Harapan ini memang menjadi sebuah impian. Jadi sehingga kepada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kiranya untuk tahun 2020 dapat terrealisasi dan masyarakat kami nelayan ini merupakan bagian daripada masyarakat kami, masyarakat kita yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Ya, ini betul-betul dapat kita perhatikan dan menjadi sebuah